Tong Roro ni adalah kepunyaan Sinara UK Condominium. Tong Roro ni disediakan khas untuk sampah-sampah yang kering je, macam pokok, kabinet yang tak guna. Tong Roro ni selalu ditutup dengan kanvas sebab pertama tak nak air hujan bertakung dalam tong ni. Takut pembiakan nyamuk Aedes. Dan yang keduanya, takut pada individu yang tak bertanggungjawab meletak sampah basah macam ikan pampers budak dalam tong Roro yang sepatutnya khas untuk sampah kering sahaja. Jikalau nak buang sampah kering dekat tong Roro ni, kena datang ke pejabat management untuk diambil kunci. Okey, ni line kuning ni adalah sepadan kepada untuk apa, tukang kutip sampah alam flora. Okey, bila lori alam flora datang nak untuk kutip sampah di rumah, kami akan pastikan dia tak melepasi daripada garis air inilah. Sebab kalau melepasi garis air ini, bila air sampah jatuh kat jalan tu semua, dia menimbulkan rasa bau yang kurang senang. Sebab kat dia ada rumah kan, dah berdekatan dengan jalan ni. So sebab tu line kuning ni adalah sepadan, tanda sepadan kepada lori alam flora. Yang ni tong Roro digunakan untuk kontraktor untuk buat renovation. Dan tong Roro ni adalah tanggungjawab kepada pemilik ataupun kontraktor yang dilantik atau diupah. Dan tong Roro ni bukan tanggungjawab JMB Sinar UK.